pasti kerja bakti. Jadi ini saya sama Ustaz Ketua RKM ya. Alvan. Nah, saya pengen nanya-nanya sedikit aja. RKM-nya Pak RW. Pak RW. Oh, Pak RW Matsuhan. Maaf, salah. Kalau saya jamaah. Jamaah. Jamaah aktif. Ya, saya pikir Pak RT Ketua RKM-nya gitu. Gitu. Ya saya masih manggil beliau Pak RT karena gimana ya, lidah saya nggak bisa di melekat. Udah melekat gitu ya. Jadi gini Pak RT, agenda hari ini Bosat gimana? Ya, alhamdulillah ini warga yang datang dapat di masjid persiapan untuk Idul Kurban bagi bulan kambing. Nih, bulan memotong kambingnya nih. Iya ya. Kira-kira Pak RT target untuk dari Maluku nih. Target untuk hewan kurbannya. Target sementara ada 3 sapi. Sementara. Yang udah masuk. Yang udah masuk ke data DKM apa? Ya, untuk area ini ya, kira-kira pembagian hewan kurban itu nanti sekitar mencakupi sekitar wilayah masjid RW 12, Mawar, mungkin sebagian Melati, Tanggul, Yayasan Yatim Piatu, Kemimpon, sama pintu air. Berarti areanya sangat luas ya. Luas. Satu sama kurban berkah itu kita semua. Amin. Bravo. Siap RT. Makasih banyak RT. Demikian guys, wawancara, dah anggap aja wawancara ya, sama salah satu pengurus DKM. Baik, di sana masih ada yang minta nih guys. Ada mantap. Sini guys. Bentar.